Alhamdulillah, pertama kalinya kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ni dapat sama-sama sekali lagi kita hadir ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala ini dalam rangka usaha untuk beribadah, melaksanakan ubudiah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara yang terbaik, dengan cara yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat, tidak ada al-afdaliyah, tidak ada perkara yang baik, amalan yang baik, apa sahaja yang baik, melainkan ia telah ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya tidak ada perkara yang lebih baik daripada yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka menjadi kewajipan kepada kita untuk mengikuti dan juga mengamalkan apa sahaja yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu antara yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa khairul hadi hadiun nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk iaitu apa yang telah ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dihormati sekalian, kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas nikmat kemudahan yang Allah bagi untuk melakukan amalan yang soleh. Kemudahan maknanya mudah untuk kita buat baik, untuk kita sembahyang, untuk kita menunaikan amalan-amalan yang lain, tuan-tuan dan puan-puan. Maka ini adalah nikmat yang cukup besar bagi kita, yang sepatutnya kita mensyukuri dengan melakukan amalan-amalan ini dengan penuh, maknanya kalau berkaitan dengan sembahyang, dengan penuh kekhusyukan, dengan penuh tawaduk kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam surah An-Nazi'at antaranya, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Jadi maknanya Allah kata, fa amma man a'ta wattaqa. Mereka yang a'ta wattaqa maknanya orang yang memberi dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa saddaqa bil husna, mereka membenarkan al-husna, yakni benda-benda yang baik, termasuklah Al-Quran Karim. Termasuklah Al-Quran Karim. Apa saja yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk Quran, termasuk hadis, tuan-tuan puan-puan, dikira sebagai al-husna. Tak kira lah hari akhirat ke, yang pentingnya benda yang baik itu adalah janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Wasanuyassiruhu lil yusra, Allah akan pemudah bagi mereka, Allah akan mudahkan segala urusan. Tuan-tuan, yang ni kita nak mensyukuri nikmat ini, yakni nikmat Allah permudahkan kita dalam melakukan apa sahaja amalan ketaatan. Surah Al-Lail, tuan-tuan, bukan surah An-Nazi'at, surah Al-Lail. Muslimin muslimat yang dihormati sekalian, jadi alhamdulillah kita akan sambung bacaan hadis-hadis yang berkaitan dengan ataupun daripada kitab Riyadhus Salihin. Pada malam ni bab 160. Babul mau'izati 'indal qabr. Bab al-mau'izati 'indal qabr. Pada minggu lepas kita ambil bab ta'jil qada'id dain 'anil mayyit. Minggu lepas berkenaan dengan kewajipan
para waris untuk melunaskan hutang-hutang si mati. Itu minggu lepas lah. Jadi pada malam ni bab yang lain tapi masih lagi berkaitan dengan kematian, iaitu apabila jenazah ini, tadi minggu lepas jenazah masih lagi duduk di rumah ataupun disemayangkan, dan juga sekarang pada malam ni jenazah itu dah mula bergerak ke kubur. Jadi bab al-mau'izah indal qabri, apabila jenazah tu sampai di kubur, ada beberapa perkara yang disunatkan ataupun yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama ada sebelum jenazah itu dimasukkan dalam ataupun dikebumikan, ataupun selepas semasa dikebumikan, ataupun selepas dikebumikan. Antara perkara-perkara yang baik yang ditunjuk secara umum saya sebut dulu, antaranya mau'izah. Yang keduanya terdapat juga hadis berkaitan dengan berkenaan dengan doa. Doa daripada orang yang hidup ini kepada si mati. Dan juga terdapat sedikit perbincangan berkaitan dengan al-qira'ah, yakni qira'atul Quran. Yang ni kita akan sampai pada malam ni, nak ambil satu tajuk ya, iaitu babul mau'izah indal qabri, berkenaan dengan memberi mau'izah. Mau'izah ni apa dia? Memberi peringatan. Mau'izah ni maknanya kita bercakap sikit untuk imam ke siapa-siapa sajalah, bercakap untuk memberi kesedaran ataupun memberi peringatan kepada yang hadir pada waktu itu. Baik. Hadis yang pertama, satu-satunya hadis yang disebut oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, wa an Ali radhiyallahu anhu qala kunna fi janazatin fi Baqi' al-Gharqad fa atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qa'ada wa qa'adna hawla wa ma'ahu mihsaratun fa nakasa wa ja'ala yankutu bimih صارته ثم قال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة فقالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. Hadis panjang, wa dzakara tamamul hadis muttafaqun ali. Daripada Ali radhiyallahu anhu qala kunna, yani kami berada fi janazatin fi baqi'an gharqa, kami berada di, ada maknanya dengan jenazah, maknanya duduk di kubur ataupun bawa jenazah di baqi'an gharqa, perkuburan tepi Masjid Nabi SAW yang terkenal itu. Lalu Nabi SAW mari jumpa kami. Nabi duduk dan kami duduk bersama ataupun keliling Nabi. Dan bersama dengan Nabi mihsaratun. Mihsaratun ini satu jenis tongkat. Tongkat yang apa ni? Yang macam ada macam dia tu apa nama? Tongkat yang kayu dia bengkok ujung tu, kepala dia tu. Macam ular. Ujung selar ke apa kan? Jadi dia ada, dia panggil apa tu? Kepala dia tu. Fanakasa wa ja'ala yang kutu bimih sarati. Sambil Nabi tu kuih tanah tu dengan tongkat baginda. Summa qala, lalu Nabi bersabda, tidak ada di kalangan kamu seseorang pun melainkan telah tertulis tempat duduknya dalam neraka dan juga tempat duduknya dalam syurga. Wa faqalu ya Rasulullah, lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, afala natakilu ala kitabina, bagaimana kalau kita bergantung harap pakai serah macam tu ya? Dah kata tulis dah,
agarkan syurga. Jadi dia api. Faqala, kata Nabi balik, i'malu, buatlah amalan, bekerjalah. Setiap sesuatu itu dimudahkan, lima khuliqalah, terhadap apa yang telah dicipta baginya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, hadis yang kita baca ni dia ada banyak perkara yang dibincangkan, yang boleh dibincangkan. Pertama sekali, Nabi buat penyampaian itu. Yang keduanya berkenaan dengan masalah sedikit, masalah qada dan qadar Allah SWT. Jadi saya akan ringankan qada dan qadar. Saya akan tumpu dengan tajuk utama kita, iaitu perbuatan Nabi SAW bagi mau'izah. Tuan-tuan dan puan-puan, di kalangan ulama, dalam masalah ni, lepas kita kebumikan jenazah, ada tak khutbah? Khutbah, tuan-tuan dan puan-puan, tidak ada khutbah. Khutbah selepas dikebumikan ataupun apa-apa majlis nak bagi tu imam cakap ke, siapa cakap ke, ada ustaz-ustaz cakap ke, ada pengurusi majlis pula, tuan-tuan dan puan-puan, tidak ada macam tu. Ataupun duduk dalam majlis ada tiga orang duduk, tiga orang ke, dua orang ke, jadi ketelui dalam bacaan, tidak ditunjukkan oleh Nabi SAW. Hatu yang ada macam mana? Tuan-tuan akan jumpa perselisihan pandangan ini, perbezaan pandangan hanya ada dua saja. Satu, membenarkan, maknanya ada dia panggil ucapan ringkas. Ucapan ringkas lepas, sama ada sebelum dikebumikan, semasa dikebumikan, selepas dikebumikan. Yang ni ada, tuan-tuan puan-puan, ucapan ringkas. Nak kata ringkas sangat, seminit dua ada juga, maknanya bagi sedikit peringatan. Yang ni ada. Tapi beza dengan khutbah ataupun kita sebut pidato ataupun ucapan yang berbentuk rasmi, yang ni tidak ada. Sebab tu kebanyakan ulama di kalangan salafus salih, benda ni tak terkenal. Maksud saya khutbah ni, saya rasmi tak ada. Yang ada macam tu saja, cakap macam tu saja. Syekh Saleh Husaimin bila disebut, ditanya masalah ini, dia menyatakan, ya memang ada khutbah, tapi ada syarat dia. Kan? Dia kata ada khutbah, ada syarat dia. Syarat dia bukan satu yang resmi, bukan satu yang rutin, kena ada. Lebih kurang pandangan yang pertama ya. Jadi maknanya, bila ditanya, ada tak mau'izah? Mau'izah ni ada berdasarkan apa yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Jadi maknanya kita tak mau buat seolah-olah kena ada. Setengah-setengah tempat tu dah diset dah. Lepas habis saja kebumikan tu selesai, maka kawan ni bercakap, tuan-tuan dan puan-puan, kalau perkara tu benda biasa, maknanya bukan sekali-sekala ataupun oleh kerana tengok orang macam ni, kita nak bagi start cakap ataupun Tok Imam cakap sikit-sikit tentang hukum, tidak ada masalah. Sebab yang berlaku, kalau nanti kita akan baca hadis, dan kita dah baca hadis yang pertama. Yang pertama, dilihat kenapa mau'izah tu dibuat selepas ataupun sebelum ataupun semasa pengkebumian. Yang pertamanya adalah lita'lim al-hukum, untuk mengajak hukum. Kadang-kadang sahabat maknanya di kubur ni buat benda-benda yang tak apa sesuai, Nabi tegur. Hak tu ya hasilnya, Nabi tegur. Yang kedua, Nabi bagi nasihat kepada yang hadir. Yang ketiga adalah benda-benda ghaib yang mungkin Allah wahyukan kepada Nabi, yang perlu disampaikan, maka disampaikan. Kemudian yang keempat adalah irsyad ila i'tiqad. Maknanya bagi irsyad ni apa? Bagi tunjuk ajak berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan ibadah dan seumpama dengannya. Hadis yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan,
Nabi bagi tahu kepada kita benda-benda gaib. Mana yang kata gaib ni? Benda-benda gaib. Dan juga Nabi nak bagi, kalau kita tengok, tuan-tuan tengok hadis yang pertama tadi, adakah dia berkaitan dengan jenazah itu? Tak, dia tak berkaitan dengan jenazah itu. Dia berkaitan dengan yang hadir. Jemaah yang hadir itu. Nabi kata apa? Ma minkum min ahad. Tidak ada di kalangan kamu melainkan telah tertulis tempat duduknya dalam neraka dan juga dalam syurga. Itu yang difahami daripada matan hadis. Sahabat-sahabat dengar-dengar tu, ya Rasulullah, dah kata dalam neraka ada, dalam syurga ada. Ke mana ni? Afala nattakil ala kitabina. Macam mana kalau kita ikut buku je lah? Seolah-olah kita tak payah buat apa sebab dah ditakdirkan macam tu. Lalu kata Nabi, i'malu, buatlah saja, beramallah. Maknanya Nabi suruh cari sebab. Nabi suruh cari sebab musabab untuk ke arah tu. Kita pun tak tahu syurga neraka. Walaupun Allah SWT dah tuliskan kepada setiap yang kata janin dalam perut ibu dia, Allah dah tulis dah ajalnya, rezekinya, sa'id, bahagianya, deritanya. Ajalnya Allah dah tulis dah. Tuan-tuan dan puan-puan, tapi kita tak tahu. Kita tak tahu hak mana satu. Maka sebab tu tinggal bahagian kita apa? Bahagian kita buatlah amalan itu, kata Nabi. I'malu. Terutamanya berkaitan dengan sa'id wa syaqi. Apa sa'id? Bahagia, derita. Kita bukan bercakap berkenaan dengan nak hidup selesa, nak hidup sempurna dunia, tuan-tuan puan-puan. Dunia lama mana sangat. Kita cerita bab-bab selepas kematian. Dunia kita nak juga kebaikan. Orang Islam bukan mana serah kami nak akhirat saja dah. Wa minhum faminhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Cuba tengok di situ. Sebahagian mereka minta, Rabbana atina, kami, ya Allah, bagi kepada kami kebaikan di dunia. Dunia satu. Kemudian wa fil akhirati hasanah. Kita minta di akhirat pun kebaikan juga. Kemudian wa qina azabannar. Tuan-tuan nampak di situ dunia, hak akhirat kita minta dua. Hak akhirat kita minta dua, hak dunia kita minta satu kebaikan. Di hari akhirat kita minta juga kebaikan. Kebaikan akhirat tu termasuk syurga lah tu. Lalu kita juga minta wa qina azabannar. Tambahan lagi, ya Allah, janganlah, selamatkanlah kami ini daripada api. Kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dunia kita ambil. Sebab Nabi Allah suruh ambil kebaikan dunia. Tapi cuba tengok, kalau kita ambil dunia ni macam ni, sepatutnya akhirat kena double. Ha, okay. Kalau kita boleh kerja untuk dunia macam ni, patutnya untuk akhirat kena double, tuan-tuan. Patutnya macam tu kalau pengiraan dia macam, kalau pengiraan dia macam tu. Tapi kita kadang-kadang tak mampu. Ha, kadang-kadang kita tak mampu. Bila tak mampu tu lah kita doa. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Hak kita dah minta kepada Allah tu. Ha, mai satu pangkat kita tak tahan, kita tak mampu, tuan-tuan puan-puan. Memang kita nak baca Quran banyak, kadang-kadang tak mampu. Nak sembahyang malam. Ni malam ni, bukan hak ni. Nu, hak satu per tiga akhir tu. Ya, kita bangun setakat dua rakaat ya. Empat rakaat. Tak mampu lagi setakat dua rakaat. Tak apa lah, buat kadar. Kita usaha lagi.
Hak tu yang kita meminta, ya Allah, janganlah hak mana kami silap, hak kami salah tu dengan lebih kira sangat macam itulah. Rabbana la tu'akhizna in nasina au akhtana, kalau kami tersilap. Cuma yang saya nak sebut ni, Nabi kata i'malu, buat macam beramallah, buatlah ibadah, amalan-amalan, fakullu muyassarun lima khuliqah, setiap sesuatu itu dia akan dipermudahkan. Kalau benda tu kita nak, tuan-tuan puan-puan, kita usaha. Sebab tu antara ayat yang saya bacakan tadi sebentar tadi, fa amman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Kami kata Allah akan permudahkan dia. Tapi ingat, wa amma man bakhila wastaghna, siapa yang bakhil, siapa yang rasa cukup dah dia segala-galanya lengkap, komplit, tak mau kawan dengan orang dah, pasal apa, geng-geng miskin tak mau, geng dia dah cukup kaya. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna, menidak dan juga mengingkari benda-benda yang baik, Allah akan mudahkan juga. Allah mudah juga, fasanuyassiruhu lil usra, Allah akan pemudahkan juga, tapi permudahkan untuk ke arah yang tak baik. Kita ni alhamdulillah, Allah pemudahkan jalan-jalan elok dah, nak menuju ke tempat yang mudah, tempat yang baik, insya-Allah syurga Allah azza wajalla. Tapi kalau manusia ni tak mau buat baik, dia ambil jalan, Allah kata ni ikut jalan lurus, wala tattabi'u subula, jangan dia ikut jalan lain. Cuba tengok tuan-tuan puan-puan, Allah ada pesan dah ada manusia, jangan dia ikut jalan lain, jangan dia buat benda-benda yang haram, benda-benda tak betul. Allah dah bagi tahu dah, Nabi dah bagi tahu, dia gagah juga. Dia gagah juga buat benda-benda haram tuan-tuan puan-puan. Jadi dah dia yang nak, fasanu yassiru lil usra, kami akan permudahkan dia. Dah dia nak, dia buat. Tapi dia akan bertanggungjawab terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan itu. Muslimin muslimat yang dihormati sekalian, berbalik kepada tajuk kita. Jadi Nabi bagi mau'izah. Mau'izah ni ucapan yang biasa, yang ringkas, tak semestinya perlu resmi. Ini yang saya nak tekankan. Jadi perbezaan, sebab saya bacaan daripada kitab ini, kalau ditanya khutbah ada ke tak ada, salafus salih kata tak ada. Yang ada, yang ada hanya ucapan yang kadang-kadang tak rasmi. Kadang-kadang Nabi cakap macam tu saja, tapi oleh kerana Nabi cakap, sahabat-sahabat mendengar. Dari segi literalnya ataupun pahaman bahasa directnya, bila Nabi cakap tu dia panggil khutbah lah. Tapi kita tak mau seperti mana dia dianggap sebagai khutbah Jumaat kah, macam tu. Khutbah Jumaat memang set dia macam tu dah. Kalau kita tukar pattern khutbah, naik kali imam, kita nak buat style lain pula. Tawih dengan ayat Quran tawih, tuan-tuan dan puan-puan, terus ya, baca terus. Intro tak ada lah. Pakai hamba-hamba sidang Jumaat yang dihormati sekarang, bra 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 bra. Boleh macam tu, rukun hilang habis. Rukun hilang habis, tak boleh tuan-tuan puan-puan. Sebab dia khutbah tu dah memang set dia kena ada 5 ataupun 4. Ada kata 4, ada kita 5. Rukun dia. Nak bagi mungkin nak ringkas kan, jadi buang habis intro ni, kat belakang pun doa pun buang habis lah tuan-tuan puan-puan. Memang set dia macam tu dah. Itu khutbah, sama dengan khutbah raya tuan-tuan puan-puan. Jadi untuk selepas kita apa nama ke bumi jenazah ni, ataupun semasa ataupun sebelum, dia lebih ucapan yang biasa saja. Walaupun ucapan biasa kita ni tak akan lari daripada puji-pujian bagi Allah, selawat atas Nabi, lepas tu ada sedikit
ayat Quran, hadis Nabi, kemudian doa, kemudian wassalam. Habis lah. Dalam masa 5-10 minit selesai. Tuan-tuan puan-puan, hak ni okey. Baik. Muslimin muslimat yang dihormati sekalian, saya Imam Nawawi rahimahullah daripada aliran mazhab Syafi'i pegang kepada hadis ini dan menyatakan memang ada mau'izah, beri peringatan kepada orang yang hadir pada hari pengkebumian itu. Ha? Tapi mari masyarakat yang selepas ni, zaman hari ini, kadang-kadang apa yang dipesan oleh Imam Nawawi dah di mana tokoh tambah dan sebagainya, akhir jadi dia jadi majlis, seolah-olah majlis dalam rumah. Ha, ini yang kadang-kadang berlaku tahlil. Tahlil sebenarnya lah ilah Allah, tapi ada konsep yang tersendiri di sebelah, di kawasan-kawasan tertentu dalam papan, yang ni sebenarnya tidak ada sama sekali. Imam Nawawi pun tak pernah ajak kita. Imam Nawawi terima berdasarkan Nabi SAW sebut dalam hadis yang kita baca. Di sana terdapat hadis-hadis yang lain tentang apa, untuk menunjukkan ada mau'izah sama ada sebelum, semasa ataupun selepas. Hak kita dulu buat biasanya lepas. Pasal hak sebelum tu orang duk kalut. Kan? Tak apalah, tak kisah. Tapi kita yang mengaji nak tengok tu yang kita sebut bahasa yang keadaan Nabi bagi mau'izah tu tak macam khutbah. Kalau khutbah orang, orang tu memang fokus pada khutbah. Hak ni kadang-kadang Nabi cakap, mungkin Nabi cakap kat 5-6 orang di sini, hak orang yang duk gali apa nama liang tu, dia teruslah kerja dia. Ataupun jenazah tu duk ada, baru sampai, Nabi dah bagi dah arahan-arahan ataupun irsyadat, petunjuk-petunjuk. Itu maknanya itu dikira sebagai mau'izah juga. Hadis yang kedua yang saya nak sebut pada malam ni daripada Al-Barra' ibn Azib. Kana Rasulullah SAW kharaja fi janazatin rajulin minal ansar. Nabi SAW satu hari keluar untuk pergi maknanya mengunjung lah bahasa kita ni, jenazah daripada ansar, dan sampai Nabi hantar sampai ke kubur. Ha? Nabi hantar sampai ke kubur. Dan jenazah itu belum lagi dikebumikan. Hatta liang lahat tu pun tak selesai lagi. Liang lahat tak selesai. Lalu Nabi pun duduk. Nah, Nabi duduk di kawasan kubur tu. Fajalasa. Nabi duduk. Yuhadithu ashabahu min hawlih. Lalu Nabi SAW duduk dan sembang ataupun bercakap dengan sahabat-sahabat dia. Nabi cerita an marahil intiqal al-mayyit. Nabi cerita berkenaan dengan proses peringkat-peringkat perpindahan jenazah ini. Maksudnya maknanya jenazah ni ke mana, lepas ni step dia macam mana, lepas tu macam itulah dia panggil step dia tu. Wa ahwalun na'im al-qabr wa azabi. Dan juga Nabi cerita juga sikit berkenaan dengan kenikmatan alam kubur dan juga azabnya. Maknanya Nabi cerita. Sedangkan waktu tu jenazah di atas lagi. Di atas ada pandangan kata belum digali lagi liang lahat itu. Ialah sesuai zaman di sana, tuan-tuan dan puan-puan, dia lain sikit, mudah sikit. Kalau sini al-maklum lah, kalau apa nama dengan apa, dengan kes tu pun lambat juga, tambah dengan tulang empat kerat, dia berjam-jam lah. Ha, kalau di sana tu tak sampai, kita simpan jenazah tu agak dalam, tuan-tuan. Di negara Arab dia tak dalam mana pun, dalam saya rasa lebih kurang setakat pinggang ya. Lebih kurang setakat pinggang ya. Dalam korban. Tapi tak bau lah, insyaAllah. Maknanya dari segi bau tu memang tidak ada, bau busuk maksud saya. Muslimin muslimat yang dihormati sekalian, itu cara Nabi bercakap. Sambil Nabi duduk,
Maknanya duduk pun boleh. Itu kita nak kata tu, adakah kutubah perlu ada pentas semua kena berdiri? Ya dah, ikut dah. Mungkin satu hari kita tengok, kadang-kadang orang pi hantar jenazah ni nak kena tegur juga, ada benda-benda tak betul kan. Ha, pada waktu tu ustaz tengok, kena tegur benda-benda ni. Cakap lah. Cakap umum tak apa, jangan tunjuk tu macam kawan tu pun. Sudah lah, tentara perempuan kita direct pada kawan tu. Tak boleh lah. Kita cakap umum, ya kita mungkin masukkan perbuatan dia, tapi jangan ditunjuk tu syekh tu hak pakai lebai. Kawan, tengok-tengok aku seorang ustaz kata lebai merah. Tengok-tengok aku seorang lebai merah. Merah tentara perempuan ustaz kata kat aku. Tak macam tu. Kita cakap umum lah. Kadang-kadang di kubur, wah gelak tentera perempuan. Ini satu contoh saja. Duduk di kubur, tak tahulah sembang bab apa. Mungkin sembang bab Maharaja Lawak ke apa orang. Dia pun gelak sangat. Ataupun cerita berkenaan si mati. Cerita lawak lah kot. Wah gelak macam tu. Tentera perempuan perbuatan tu tak sesuai di kubur. Pasal di kubur ni sepatutnya kita mengingati mati. Orang yang ingat mati, salah satu tandanya dia tak bolehlah gelak macam tu. Gelak ni tak ingat mati. Jadi maknanya gelak berdekah-dekah ni tuan-tuan puan-puan tak sesuai di kawasan perkuburan. Hatta di gelak yang macam tu pun tak sesuai juga. Amalan biasa ni tak sesuai. Tuan-tuan dan puan-puan, itu hadis cerita Nabi. Jenazah ada di atas ataupun belum disempurnakan, Nabi dah cakap dah. Nabi dah cakap dah. Itu yang pertama. Ayat yang kedua. Kemudian terdapat juga disebut sabata annahu kana idza faragha min dafnil mayyit waqafa ali faqala istaghfiru li akhikum hada. Kadang-kadang bila dah selesai semua, maka Nabi pun diri saat Nabi kata minta ampun, mainlah sama-sama minta ampun kepada saudara kita ni. Wasalu lahu tasbih, minta supaya dia tu tetap penderian dia. Fa innahu al'an yus'al, dia sekarang ditanya. Dan juga sabit dalam hadis tuan-tuan dan puan-puan, ketika mana Nabi pergi ke kubur kerana kematian salah seorang daripada anak perempuan baginda alaihissalam, maka Nabi pun duduk, waktu tengah duduk apa? Proses duduk nak simpan tu, Nabi bercakap tu sikit. Macam itulah Nabi kata benda-benda yang berkaitan dengan alam kubur dan sebagainya, itulah yang disebut sebagai al-maw'izah. Jadi seolah-olah kita faham, memang kita faham pada oleh disebut oleh para ulama, tidak ada suatu pattern yang khas dan tidak ada dia panggil khutbah rasmi, hanya sekadar mauizah. Jadi maknanya kalau kita ni, kalau zaman hari ni saya rasa kadang-kadang ialah kita nak bercakap ni bukan senang kan. Kita nak bercakap bukan senang. Jadi kena kadang-kadang untuk imam ataupun ustaz dia ada buku Jabatan Agama, Jabatan Mufti pun keluar mau'izah untuk bercakap, untuk bagi tazkirah kepada jemaah di kubur tuan-tuan dan puan-puan. Tak semestinya ikut yang tu, itu hanya panduan. Jadi kalau rasa contohlah, dah tengok hari dah nak hujan, habis-habis tu hujan, gagah juga nak bagi tazkirah, ini bukan dia tuan-tuan dan puan-puan. Seolah-olah tak boleh, kena buat tazkirah juga. Ha ni yang tak boleh ni. Ha ni yang kata masalah ni. Seolah-olah dia tu memang kena buat. Tuan-tuan dan puan-puan, Nabi hanya bercakap. Tu yang saya sebut. Saya ulang lagi. Mau'izah ni sekadar bagi cakap macam tu saya. Macam kadang-kadang di rumah kenduri ni. Kalau tu imam tu dia pandai masak. Kata. Kadang-kadang dia masak. Dan lagi dia selit. Ha kan. Tok imam kadang-kadang dia macam-macam ilmu ada. Ilmu nak masak, ilmu nak bagi manis apa nama
nasi mu ada ke dia. Okey. Kita mudah ya, bergula manis. Dia ada manis dia, Allahu a'lam lah. Jadi maksudnya, dan lagi dia sebut hadis Nabi ni, dia sebut ha, macam tu yang dimaksudkan dengan mauizah. Bukan perlu bercakap ha, okey, dah sampai masanya untuk tuan imam bagi tazkirah. Itu seolah macam bentuk rasmi dalam ha, cuma imam Syekh Saleh Uthaimin tak bolehlah kita buat bagi elok sikit ha, macam tu maknanya habis semua ha, mari 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 start mula sikit buat cakap sikit bagi peringatan kepada yang hidup. Boleh tak boleh? Boleh ha, tak ada masalah ha, jadi yang kita ni tuan-tuan dan puan-puan, hakpi ni kita kena faham itu sekadar mau'izah, memberi peringatan. Dan orang yang memberi peringatan pada waktu itu, dia kena tengok apa yang dia nak bagi ni. Saya dah sebut tadi empat benda yang secara umum umumnya ulama ni dia bagi buat kesimpulan apa yang perlu disampaikan. Yang pertama, ta'limul hukum. Ta'limul hukum maknanya bercakap berkenaan dengan hukum. Hukum apa? Kalau bercakap bahawa hukum nikah kahwin waktu tu memang, kata tu imam ni ke mana ni, orang tengah kematian ni duk kira nikah kahwin, cakap berkaitan dengan hukum ni lah kan, kaitan dengan hukum ni. Mungkin kita nak cakap berkenaan dengan hukum kita bagi ucap takziah. Nah, hak ni pun penting tak? Sebab apa? Tuan-tuan tengok, selepas patutnya, lepas habis jenazah tu disempurnakan, antara perkara yang baik kita amalkan adalah pakat pi jumpa waris tu, ucap takziah dia lagi, bagi semangat pada dia sebelum bersurai. Itu perkara yang baik. Ta'limul hukum. Yang keduanya, nasihat. Nasihat ammah yang berkaitan dengan, semua berkaitan dengan kematian. Dalam paman, semua berkaitan dengan kematian. Kemudian yang ketiga tadi saya sebut, ikhbar al-ghaib. Benda ghaib ni kita tak boleh ha? Tapi kita boleh sampaikan apa yang Nabi telah sampaikan. Ha, seperti mana hadis yang kita baca tadi, Nabi kata i'malu, buatlah amalan ha, teruskan ibadah kita kepada Allah dengan ha, sebaik yang mungkin. Fakullun muyassarun lima khuliqalah, maknanya setiap di kalangan kita ni muyassar, dipermudahkan insyaAllah ha, kalau kita nak benda-benda yang baik. Dan yang akhir sekali, irsyad ila i'tiqad. Muslimin muslimat, untuk akhir sekali, kita tak mau benda ni duk jadi perbalahan. Memang kita akui sana buat macam tu, buat macam hak sana buat macam tu, hak sini kadang-kadang tergabung habis. Dan kita duk, tuan-tuan dan puan-puan, duk kan, salahnya di kalangan kita ni pun satu hal juga. Pasal kes-kes yang kadang-kadang tu benda boleh di okey, boleh hejah tu ha, kita duk sab ni maknanya kita duk menghina orang, kita duk maknanya pertelingkahan, perselisihan pandangan ni sepatutnya tengoklah sekat mana boleh. Hak dah tak boleh, memang tak boleh lah. Tapi kadang-kadang tu dia melangkaui sampai melibatkan benda-benda yang hubungan silaturahim terputui, hubungan sesama saudara akhawi ya, saudara dalam Islam ni pun terganggu. Yang ni kita tak mahu. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Maknanya kita duk sab. Sab ni maknanya menghina, duk katakan orang Islam itu amalan yang fusuk, amalan yang tak baik, amalan yang apa, fasik. Dan kita memerangi orang-orang Islam ini hampir kepada maknanya amalan-amalan yang kafir ataupun kufur. Wallahu alam, kita bagi laluan azan Isya, nanti kita sambung sikit insya-Allah. Muslimin muslimat yang dihormati sekalian, jadi al-mau'izah 'inda al-qabri, peringatan di kubur ini
adalah untuk al-ahya, untuk kita yang hidup ini. Dan memang amat-amat sesuai untuk diberi peringatan pada waktu itu. Pasal apa, tuan-tuan dan puan-puan? Pada waktu itu semua boleh pandang jenazah. Kalau belum disimpan, kalau dah disimpan boleh tengok, itulah tempat yang semua kita akan pergi. Kita akan berada di situ. Masukkan jenazah dalam tu, kemudian di apa nama? Di kamuih buat kan? Tapi itulah lebih kurang tuan-tuan dan puan-puan. Ha, jadi maknanya tempat itulah kita akan berada. Ha, sebab itu di sunat Nabi SAW beritahu kepada sahabat-sahabat. Sebab waktu ni waktu yang paling sesuai. Waktu itu manusia ni hati dia pun lembut tuan-tuan dan puan-puan. Nah, jahat-jahat manusia, tapi kalau dia duduk kubur dia sama-sama main, dia boleh kira agak tu kira lembut jugalah. Jadi kalau tu imam nak sebut, ustaz nak sebut, siapa-siapa lah bagi tazkirah tu sebut kan. Mungkin bagi orang ikrah juga ni tu imam begini, tapi tak apa. Sebab pada waktu itu hati manusia ni insya-Allah kalau dia mari, hati dia tu taklah sekeras waktu lain. Pasal apa? Kerana dia tahu tempat inilah tempat yang dia akan balik. Sebab tu antara Nabi tunjuk kepada kita tempat-tempat. Bahkan dalam hadis yang lain, tuan-tuan dan puan-puan, antara perkara yang boleh memotong kenikmatan dunia ini, Nabi kata mengingati kematian. Jadi mengingati kematian, dia melembutkan hati kita. Apatah lagi tengok tempat-tempat yang seperti itu, yang lahat, jenazah dan seumpama dengan dia. Tuan-tuan dan puan-puan, jadi ikut-ikut ada apa-apa respon boleh sampaikan insya-Allah. Nabi dudukkan di kubur, tuan-tuan dan puan-puan. Muslimin muslimat, hadis Al-Barra Ibn Azib menjelaskan kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan, fajalasa lam yulhad ba'da fajalasa yuhaddisu ashab. Nabi jalasa maknanya Nabi duduk. Dalam Quran, wala taqum ala qabrih. Wala taqum ala qabrih ni, tuan-tuan dan puan-puan, perkataan qama itu dari segi maknanya, atau orang kubur munafi, orang kafir ni, tuan-tuan dan puan-puan, memang kita tak boleh. Sebab ada orang kata tak boleh duduk, tuan-tuan dan puan-puan. Duduk di sini, hadis Barak ni jelas kepada kita boleh duduk. Cuma yang tak boleh tu duduk atas kubur tu. Duduk di perkuburan, kan, kubur, perkuburan luar. Sebab kita jalan, itu tak apalah nak duduk. Nah, tapi dah tahu dah ni kubur ni pip tenggek dah tu. Nah, dah sementara nak tunggu pi duduk atas kubur orang sebelah. Kubur sebelah. Tuan-tuan dan puan-puan, atas kubur macam tu, tu tak boleh lah. Tapi kalau nak duduk di perkuburan, kadang-kadang kita pi jenazah tengah duduk simpan tu lenguh apa semua, nak duduk tak ada masalah apa, jangan duduk atas kubur ya. Duduk di perkuburan, kawasan perkuburan yang bukan atas kubur, yang tu tak apa. Saya harap benda tu clear. Jadi maknanya yang tak boleh tu, dan setengah kata tak boleh kalau kita nak pi ziarah, pi simpan jenazah ni, tak bagi duduk diri. Tuan-tuan dan puan-puan, tak tahulah saya nak sebut pasal Nabi SAW sebut dalam hadis Barra Al-Barra Ibn Azib, Nabi fajalasa, Nabi duduk, kemudian Nabi yuhadis, Nabi bercakap kepada sahabat-sahabat baginda. Jadi maknanya bagi Nabi bercakap tu pun dalam bentuk tazkirah pun ataupun mau'izah, duduk pun ada, berdiri pun ada. Jadi maknanya dua-dua dibenarkan. Wallahu alam. Wallahu alam. Ada lagi respon?
apa dia? Tazkirah untuk orang biasa lain, raja-raja lain. Saya nak sebut pun tak arti sebab saya jarang pihak. Rakyat biasa ni saya pergi lah, raja saya tak pergi. Wallahu'alam tuan-tuan dan puan-puan, saya tak pasti tazkirah maknanya untuk raja ke tazkirah ni untuk yang hidup. Maknanya kalau yang mangkat tu raja kan maksudnya. Wallahu'alam tuan-tuan dan puan-puan, saya tak ada nak komen sebab saya tak tahu. Cuma jenazah bila mau'izah ni sebenarnya tak kira pun siapa orangnya kan. Sebab dalam Islam tidak ada beza melainkan takwa saja. Jadi yang dengar tu hak yang dalam kubur, kemudian kita pergi minggu depan hak dalam kubur. Hak dalam kubur ada bab dia untuk minggu depan. Ni hak yang hidup ni. Yang hidup ni. Tak kira lah rakyat biasa ke, rakyat bangsawan ke, raja ke, sultan ke, siapa saja yang hidup, yang ada pada maknanya pi kubur pada waktu itu, nasihat yang perlu ataupun mau'izah yang bagi adalah berkaitan dengan amalan manusia. Jadi bagi saya macam tak ada apa ya. Sama saja kita kena sembahyang. Siapa-siapa bangsawan ke raja apa, sama kena sembahyang. Kita nak kena derma, mereka nak kena derma. Kita nak kena buat baik, samalah juga dengan mereka. Jadi maknanya hanya nak mengingati empat perkara yang saya sebut, yang secara umumnya ulama buat satu resolusi ataupun kesimpulan mau'izah yang disampaikan oleh tak kira siapa yang nak bagi, bersekitar cerita empat perkara. Yang pertama saya ulang balik, ta'lim al-hukum, untuk ajak hukum. Kadang-kadang orang tak tahu, tapi ringkaslah, bukan kelas pengajian pula. Yang kedua nasihat, apa-apa saja nasihat dunia akhirat. Yang ketiga ikhbar al-ghaib, yang ni kita tak boleh cerita benda ghaib, kita hanya ambil daripada Quran, kita ambil daripada hadis, cerita-cerita berkenaan dengan benda ghaib. Kemudian yang keempat irsyad ilal i'tiqad, bagilah petunjuk. Jadi tak kira lah siapa sekalipun, jawatan apa sekalipun yang ada dalam majlis itu, semuanya untuk ininya. Tuan-tuan dan puan-puan, pasal inna akramakum indallahi atqakum, bukan jawatan kamu yang memuliakan kamu, bukan pangkat kamu, tapi yang mulia di kalangan manusia ni di sisi Allah adalah takwa. Walaupun kamu seorang petani, walaupun kamu seorang orang yang dipandang rendah di kalangan masyarakat, tapi kalau tak takwa, mungkin kamu hebat jawatan, di sisi Allah tidak ada apa-apa. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.